di Perak yang popular dengan tarikannya adalah Hilir Perak. Bandar utama di Hilir Perak adalah Teluk Intan yang nama asalnya adalah Teluk Mak Intan. Di sinilah tempat di mana banyak orang kunjungi dan bercakap tentangnya. Teluk Intan yang dikelilingi dengan Sungai Perak dan juga Sungai Bidur ini berkembang pesat dalam sektor pelancongan. Anda bersama saya, Jasper Spaya, dalam Share Location. Saja terkenangkan kisah-kisah masa kanak-kanak dulu. Ini sebenarnya ni jalan kereta api ni. Oh, ni mesti masa dulu abang selalu bawa girlfriend naik motor kat sini kan? Ya, bukan saja jalan kereta api. Sebenarnya adalah jalan utama yang menghubungkan bandar Teluk Intan dengan Kampung Bahagia sini. Ya ke? Selain daripada jalan kereta api, ini juga adalah laluan kepada kenderaan motor, kereta, lori, bas dan sebagainya. So, di samping jambatan ni, di sebelah kanan ni, dia ada laluan motor dulu. Oh. So, kalau kita pergi dalam Perak ni, kalau kita pergi ke di sebelah Kuala Kangsar, dia ada dia punya Victoria Beach, kan, jalan jambatan kereta api yang menjadi pemangkin kepada pembangunan negeri Perak. Okey. Jambatan kereta api ini pula menjadi pemangkin kepada pembangunan Teluk Intan. Tahun 1893 dibina. Wow, 1893 lama dah, tu. Dah 129 tahun usia dia. 129 tahun. Kalau macam tu kan bang. Jess tak tahu sangat tentang Teluk Intan ni, boleh tak abang bawa Jess jalan-jalan cari location-location yang best supaya Jess boleh share location dengan semua penonton kita? Tak ada masalah. Jom. Ya. Jom. Jom kita pergi. Suka makan roti. Hari ini dapat tengok live macam mana kita buat roti. Bersama Kak Farah dan juga suaminya. Kita buat roti apa hari ini, Kak? Okey, yang ini, rak yang ni ada roti inti kelapa dengan inti kacang. Yang first kali kita orang proses pagi tadi lah. So kita akan masuk ni dulu dekat dalam dapur. Bakar dia dulu. Okey, yang kat sebelah sana tu roti panjang. Dia boleh disapu lah. Kaya, pelantar, peanut, coklat, strawberry. Kita ada macam-macam flavor lah. Macam-macam flavor lah. Jadi dia memang kosong ah? Dia memang kosong. Kosong. Dia memang kosong. So lepas ni baru akak sapu kan. Boleh pelbagai lah. Ikut cita rasa masing-masing. Jadi Kak, nak tahu apa istimewanya tentang roti yang kita bakar dengan roti yang kita masuk dalam ketuah? Bezanya roti kami dibuat secara tradisional, masih menggunakan dapur kayu. Dapur kayu. Dan roti kami tidak menggunakan apa-apa pengawet. Dan kita 100% uli dia, bentukkan dia tu masih lagi handmade. Kita cuma guna mesin tu untuk bancuh doh dia saja. Bancuhan saja. Bancuhan saja. Sebab kalau kita bancuh guna tangan tu mungkin sadolah. Sadolah.
Baik Kak, jadi kita tahu kalau roti tu kita tak letak pengawet, jadi dia memang tak akan boleh tahan lama. Jadi roti ni boleh tahan berapa lama sebenarnya? 3 ke 4 hari. 3 ke 4 hari. Maksimum 5 lah. Dan suhu terbaik untuk simpan roti? Suhu terbaik, suhu bilik lah. Jangan terlalu panas. Lepas tu jangan sampai terkena udara. Ya. Faham. Jadi jom Kak, kita boleh masukkan dia. Semua tak pernah makan roti panas-panas macam ni. Kira rezeki Jess lah sebab dapat kan makan roti panas-panas. Jom Jess nak buka tunjuk inti dekat dalam, dekat you all semua. Panas. Tengok tu, kerap-kerap. Bunyi rangup dia. Dan roti dia sangat lembut. Tengok tu. Ingat inti dia, kelapa dia tak kering. Ha, betul. Sebab kita gunakan kelapa segar. Kita kelapa tak segar. Gunakan kelapa yang dah dipres. Biasa setengah orang dia pres dulu santan dia, dia ambil. Baru kita ambil hampas kelapa dia. Itu pasal inti tu kadang dia jadi kering tau. Macam kita orang. Kita 100%. 100% kita terus. Proses terus. Buat inti. So rasa dia lemak tau. Faham. Yalah Kak, macam tu je nak beli roti lah ini. Tapi terima kasih Kak Abang sebab sudi luangkan masa dengan Jess, dengan kita semua yang sedang menonton rancangan Share Location. Sebut jelah Teluk Intan, kita kena minum air bandung tarik. Betul? Yang viral. Ha, jadi sekarang ni just nak satu. Haji boleh? Boleh. Dia nak rasa. Tak pernah rasa lagi sekarang ni. Nak rakam lah dengan sini. Dalam menara condong. Jom kita masuk. Jom kita masuk tengok. Okey, ini second floor. Yes. Ni baru tingkat 2. Actually you tak kira berapa anak tangga kita naik tadi kan? Tak, berapa? Okey, keseluruhan anak tangga dia ada 110 anak tangga. 110? Ya, kita baru sampai second floor. 110 tu dia sampai third floor. Sampai di atas. Tapi kita boleh naik sampai setakat ni saja. Sebab mungkin dari segi keselamatan tak dibenarkan naik sampai atas sebab usia bangunan ni dah 137 tahun. 137 tahun tapi masih kukuh. Ya, betul. Masih kukuh. Nah, kalau you tengok belah dalam ni, ini bangunan ni dulu dia punya function dia adalah sebagai tangki air. That's why you nampak. Nampak ada benda tu kan, tangki air. So masa mula-mula
Teluk Intan ni develop. Mm-hmm. So di sinilah mereka bina tangki air untuk support sumber air penduduk sekitar Teluk Intan ni. Tapi apabila penduduk dah kian ramai, so dia bina satu lagi tangki air di Cangkak Jong. So dia dah stop lah dia punya function sebagai tangki air. Faham. Tapi ini macam menara dua dalam satu sebab dia ada tangki air, dia ada jam. Ya, yeah. Actually jam tu yang you tengok dari luar tadi, jam tu. Bangunan ni dibina pada tahun 1885 oleh seorang Cina yang bernama Yong Chun Chung. Nama dia tahun 1885. Tapi jam ni naik 10 tahun selepas tu. 1895 baru dia naik. Sebenarnya motivation untuk dia bina Menara Condong ni, salah satu menara bersejarah di Malaysia, adalah untuk tangki air sebenarnya. Ya, sebenarnya pada mulanya adalah untuk tangki air di sini. So sampai sekarang ni dia adalah salah satu daripada Pride of Perak yang ada tu. Kalau nak tengok, menara ni condong seolah-olah macam menara Pisa. Ni apa bang? Okey, ini adalah salah satu function untuk menggerakkan jam. Kalau kita tengok kan, bell dia ada di atas. Tapi kita tak boleh naik atas sebab faktor keselamatan. Tapi kalau tengok macam ni ke bawah seram juga. Kan? Dia macam cerita-cerita seram kita tengok kan. Hush, bahaya ni. Jom bang, kita sambung perjalanan kita. Okey. Pusing-pusing. Baik bang, kalau kayu dia dah 137 tahun dan masih kukuh, batu kat sebelah ni pula apa cerita? Okey. You just imagine. Dulu tak ada simen. Dulu tak ada simen. Kalau you tengok ini, batu ni macam mana agak-agaknya mereka meletakkan batu? Dia punya konsep dia macam di Formosa. Okey. Dia dulu bila apabila tak ada simen, orang dulu dia melekatkan batu ni, dia menggunakan putih telur itik, gula merah, madu, pasir, itulah yang mereka gunakan dicampur untuk melekatkan batu. Macam the Great Wall of China. Jadi function dia menggantikan fungsi simen untuk melekatkan batu. Tapi you tengok, walaupun begitu, dia punya struktur dia sampai ke hari ini tak ada yang crack. Betul? Bermakna teknologi dulu lebih canggih. Bermakna kita tak payah gunakan simen lagi. Okey. Main-main ni senjata, betul-betul senjata ni. Kat Teluk Intan ni bukan saja makan, kita dah makan, dah pergi tempat roti, kan, tempat-tempat menarik. Sekarang saya bawa pergi tempat kraft tangan pula, kraft tangan logam yang ada di Teluk Intan ni. Bukan calang-calang orang. Dia bukan calang-calang orang memang. Abang Amy, apa khabar? Hai, baik, alhamdulillah. Jadi bang, macam mana boleh tercetus idea untuk buat pedang-pedang ni? Dari segi pertama sekali kena minat. Minat, lepas tu kena tengok. Yalah, kreativiti lain asalnya buat parang. Lepas tu parang kita sudah maklum banyak tukang kan. Banyak saingan. Kita buat kelainan sikitlah pedang. Memang dari kecil abang suka senjata ke macam mana? Lebih kurang macam itulah. Minat senjata tradisional, senjata luar negara. Jadi kita mula buat dan belajar benda tu. Okey, bang, jadi pedang ni ada berapa jenis besi sebenarnya ataupun satu jenis besi? Satu jenis besi je lah. Kalau ikutkan bilahnya tu memang spring lori. Dan ni stainless steel dan tembaga hiasan.
Itu untuk membentuklah. Mana yang nak dikembangkan, kembangkan. Bagi yang ketuk kembang tu. Contoh sini, kita ketuk di sini. Kalau ada bengkok tu, kita betul sikit. Macam tu je lah. Ha, memang tak senang lah. Memang sangat susah untuk buat pedang ni sendiri kan, bang? Jadi memang seksa lah. Memang seksa lah. Jadi kita kena buat dengan penuh kesabaran. Ha, macam tu. Untuk sempurnakan besi sebenarnya. Sebenarnya dia besi je kan? Yalah, besi. Dia besi je pun. Tapi macam mana besi tu abang boleh jadikan dia pedang. Pedang perang. Jadi kita memang teruja sebab dapat tengok dan melihat sendiri dengan mata sendiri proses pembuatan pedang. Terima kasih Abang Amy sebab sudi kongsi ilmu dengan kita semua yang tak tahu sebenarnya macam mana kita boleh hasilkan pedang. Terima kasih, bang. Sama-sama. So, macam mana? Bagaimana rasa? Rasa dia macam mie rebus tapi bukan mie rebus. Ya, sebab itu kalau kita tengok kalau dekat okey, Teluk Intan the famous mie rebus adalah Mastan Gani. Okey. So, kalau you tengok apa demi different perbezaan Mastan Gani dengan mie Jawa ni. Okey. Kalau tengok Mastan Gani dia punya kuah tu dia ada kemerah-merahan sikit. Bermakna dia ada bercampur cili yang dah di blender. So, sebab itu dia warna merah. Dengan kuah dia. So yang ini kita tengok tak ada. Kita tengok kuah dia warna putih kan. So semata-mata dia blender ubi kentang saja. So dia punya rasa di situlah dia punya perbezaan dia dengan mie rebus. Tapi bahan-bahan dia semua samalah kan dengan bahan rebus. Bahan sama. Pun nak mempromosikan Teluk Intan ni supaya mungkin ramai lagi yang tak tahu apa Teluk Intan, apa yang ada Teluk Intan. Tapi sebenarnya banyak yang ada banyak. Teluk Intan ni ada banyak lagi tempat. Kalau nak diikutkan saya nak bawa tempat-tempat menarik yang ada Teluk Intan ni, orang kata sampai malam petang esok pun tak cukup. Betul kan? So jadi tak apalah separuh. Jadi pada yang penonton-penonton di luar sana kan, kalau datanglah ke Teluk Intan, anda takkan rugi. Sebab terlalu banyak tempat-tempat menarik yang ada di Teluk Intan. Dan yang paling penting sekali dari pagi sampai sekarang ni dah petang, dia masih makan. Mengunyah di sepanjang hari. Abang tak nak makan? Nah, tak apa. Saya tengok you makan dulu. Pun abang dah kenyang. Sebenarnya itu statement dia. Okey. Dah jumpa pun cincin kita. Kalau anda yang tak tahu tentang cerita Teluk Intan ni sebenarnya, dulu Mak Intan pernah tercicir cincin pemberian ibunya di tepi sungai Perak ni. Dekat sungai ni juga tau. Tapi Jas punya nasib baik, Jas jumpa balik. Jadi itu dia aktiviti kita untuk hari ini. Jadi jangan lupa teruskan pengembaraan bersama saya, Jasper Spaya, dalam Share Location.